Cang. Kenapa? Pada kemana nih, Cang? Ya sabar, sebentar lagi juga datang undangan kita. Ini pada mau datang kemari. Pasti datang, karena undangannya resmi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baba nih. Ya, alhamdulillah. Yang kita undang-undang nih tamu sampai kita undang kemari. Ini, Pak. Kita mau ada acara kelompok nih. Kita mau bahas tentang budaya nih, Pak. Biar masyarakat paham nih. Tapi sebelum saya lanjut dengan Kongko nih, Pak. Kita buka dulu acara. Iya. Gimana, Pak? Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Paling enak makan sekuteng. Sekutengnya dari Kedoya. Saya ucapkan selamat datang di Kongko Budaya. Kalau kita bicara budaya, budaya itu suatu yang baik. Itu yang diwariskan sama nenek moyang kita, yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dan untuk lebih jelas ya, nanti kita bahas di acara Kongko bersama narasumber kita, Babantong yang ada di sebelah saya. Puaroh, tar sebelum ini Puaroh mari lagi ya. Tolong sediain kopi sama singkong. Eca. Buat temen yang ngobrol masih di sini. Ayo Bapak suka kan singkongnya, Pak? Suka, masih kuat. Kita juga Boni sama Kopral, tolong lu ntar tugas lagi di depan. Lu jaga di depan, nanti ada tamu yang datang. Tolong kasih tahu bahwa Cang Gomil pada Kongko Budaya. Siap, Cang. Ya, terus Mpo juga gitu ntar, tolong sampein ke teman-teman. Ya, Cang. Jangan bikin kopi satu. Nah. Tapi jangan lupa, Babantong itu sukanya kopi yang pahit nih, Mang. Nah iya, hampir saya. Pahit ya, Pak? Kopi pahit, Pak. Iya. Kopinya pahit, singkongnya rada empukan karena giginya rada kurang. Wah, giginya udah habis. Ya. Udah habis, dimakan apaan, Cang, itu gigi? Agak tahu, Bapak, gimana? Bisa kopi, bisa, gigi bisa habis gitu, Pak? Udah jangan bahas gigi, kita ngomongin budaya. Wah, benar. Gitu. Kita nggak boleh bahas, karena yang kita mau bahas tentang budaya. Nah, iya, ngapain ke gigi-gigi. Ya udah, kalau begitu, Kopral, silakan lu ke depan sama Boni. Jalan ke depan, ya. Jaga di depan. Cang. Puaroh juga silakan ya. Ya Cang. Ambil kopi, jangan lupa singkong, ajak tuh Bu Ayu sama Bu En. Minta dibantuin bawa. Ya. Ya, siap. Jangan lupa itu ya tadi ya, apa tuh tadi? Manis atau pahit? Pahit, terus singkongnya rada empuk. Nah, apa lagi itu empuk? Itu kalau zaman dulu disebutnya roti sumbu. Roti sumbu. Saya kan terkenal, taunya roti. Pokoknya buru-buru. Kita yaudah, duduk udah. Kena kakinya keluar rada pegel. Nah, ya udah. Udah pasti begitu. Iya. Saya pamit dulu nih Cang nih, Mbak. Mau bikin kopi. Ya udah. Ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan, Mbak, kalau sudah ngomong ya begitu. Iya. Kalau bahasa kita lemes. Sebenarnya bukan lemes. Kagak. Gepiak kali ini, Mbak. Niatnya benar udah. Oh, iya, niatnya benar gitu. Niatnya benar ya. Dia peduli sama kita nyariin makanan sih. Benar. Iya. Makanya jangan sia-siain tuh. Yang namanya perempuan yang harus kita hormatin ya, Pak. Iya, penting. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa bikin, nggak bisa minum kopi. Ngomong gua ke orang bisa, Pak. Kalau nggak ada emak. Susah ya, Pak? Wah, iya benar. Emang yang ngajarin siapa ya, Pak? Ya, emak semua. Guru, emak, Pak. Emak guru ya, Pak? Iya. Berarti ntar, Pak, kita bahas masalah budaya nih. Yang paling pertama nih, kita pengen kenal nih. Asal musik gambang, Mbak. Oh, iya. Saya minta Bapak ntar jelasin sejelas-jelasnya nih. Itu, biar pemirsa TPR ini biar tahu. Itu bagian dari seni budaya. Seni itu bagian dari karya orang-orang tua kita. Betul, Mbak. Kudu kita jelasin sama bocah-bocah muda. Bener. Biar tahu namanya lenong. Jadi biar dia paham tuh, Mbak. Makanya saya sendiri juga sama, Mbak. Saya tuh budaya itu apa, kadang-kadang kan banyak juga yang nanya budaya. Makanya ntar kita kongko sambil ngopi, kita bahas itu sama-sama, Bang. Biar setuju, enak. Setuju, Bapak setuju ya? Setuju. Biar semua nih yang sama kita, dengar kita kongko, dia pada paham tentang budaya. Baiklah, Pak. Kalau begitu, nih ada yang mau lewat dulu nih, Pak. Buat pemirsa, kita tunggu. Nanti kita kongko bareng. Kita saksikan sama-sama, kita bahas tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kita dibawain kopi. Nah, ini baru. Biar kongkonya seru. Nah, emang kudu ada jagurannya. Ada roti sepuk. Nah, itu roti ini. Kopi ini, Mbak. Pokoknya yang penting kalau kongko ada timpalannya, ada kawannya, jadi lama kongkonya. Ini lebih satu ini, Bu. Berarti kita buat tamu kalau datang nih, Bang. Kalau siapin datang di sini, Bang. Emang kalo katanya dia ngundang yang siapa lagi? Ada lagi Pak Ustadz Anas ini. Ah, iya. Dia pengen tahu juga nih tentang budaya sama musik gambang kromong, Bang. Ini ubi nih, Bang nih. Di dalam dan rada empuk nih. Iya, Bu. Terima kasih nih, saya udah dikasih singkong, ubi sama kopi, ya. Tapi cakep warga sini pada kompak. Alhamdulillah, Bang. Ya. Itu kebersamaan yang kita ciptakan. Warga kampung apa ini? Ini kampung Mandor Betawi, Bang. Ya pantas. Sergep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada timpalannya nih kompak. Ada Pak Ustadz Anas. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Cang. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk. Sudah, Ustaz. Bela kayak boleh tahu ini. Ini Mbak kopi buat dia berarti. Iya, rezeki, Pak, rezekinya, Pak. Alhamdulillah, ya rabbal alamin. Pak Ustaz ntar kopi nih ya. Iya. Iya, Cang, baik. Begini, Pak Ustaz. Baik, Cang. Tadi kita udah ngomong nih tentang budaya. Oh, begitu. Saya pengen denger nih. Baik, Cang. Karena kan masyarakat kita nih enggak tahu budaya itu apa. Biar nanti Mbak yang sampein, Mbak. Iya. Coba deh, Mbak, sampein, Mbak, tentang budaya, Mbak. Baik. Mudah-mudahan kagak salah nih ya. Mudah-mudahan kagak salah ngomongnya. Insya Allah, Pak, kagak salah. Iya, Pak Ustadz ya. Iya, Cang. Jadi emangnya kalau kita ngongkoin budaya itu penting di zaman sekarang. Benar, Pak. Karena banyak anak cucu kita pada kematian obor. Kagak tahu dulu budaya nenek moyangnya kayak apa. Benar, Pak. Ya, nah, syukur alhamdulillah sekarang mau pemerintah udah ngikut merhatiin budaya. Baik. Karena ada apa? Ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Nah, itu, Bang, yang kita tunggu nih, Bang. Nah, nomor undang-undangnya nomor 5 tahun 2017. Iya. Nomor 5 tahun 2017 ya, Bang. Tentang pemajuan kebudayaan. Mantap dah, semakin kuat. Semakin kuat. Makanya kita-kita nih yang tua kudu nuntun yang muda. Betul, Cang. Apaan aja isinya? Baik, Mbak. Satu, kita kudu ngelestariin yang dulu pernah nenek moyang kita udah jalanin. Yang kedua, kudu dibina bocah-bocah muda nih. Setuju, Pak. Diajarin. Setuju. Yang kedua, tuh dibina. Yang ketiga, bisa dimanfaatin budaya ini. Iya, bisa ya, Pak? Contohnya tentang seni. Kan bisa dimanfaatin tuh. Benar, Pak. Benar. Yang keempat, ayo kita kembangkan. Yang dulu sepi, ayo kita ramein. Itu undang-undang yang ngomong. Iya, Pak. Baru yang kelima, bagaimana kita promosiin. Kita kenalin budaya nih sama masyarakat, sama generasi muda. Biar dia paham. Baru kalau memang ada kesempatan, para penggiat budaya, para seniman tradisional, letulung kasih penghargaan. Tuh. Jelas di dalam undang-undang itu lengkap. Satu tentang situs, peninggalan nenek moyang kita, apa kobak, apa makam, apa keramat. Iya, kita kenalin. Iya. Kita pelihara. Iya. Karena ada undang-undang itu tuh tadi tentang pemeliharaan kebudayaan. Dulu, Mbak. Kalau tadi katanya keramat, berarti keramat itu makam orang-orang tua dulu ya, Bang? Sesepuh kita, Pak Ustaz. Yang punya, yang dulu-dulunya manfaat buat masyarakat lingkungan itu sendiri. Baru ada ritus. Ritus itu kalau bocah sekarang atau orang kampung kita bilang mah ritual. Ritual. Di ritus itu, nah itu yang jangan kita ilangin. Karena kita ngelestariin budaya. Baik, tradisi lisan. Contohnya, tong kagak boleh duduk di depan pintu. No, kagak boleh duduk di depan pintu. Entak gabus kering liwat. Tuh. Itu tradisi lisan. Isinya apa? Nasehat. Isinya
Mbak, ngomong-ngomong nih Mbak nih, Cang ya. Iya coba. Kebetulan, saya kan nih terlibat dalam panitia ulang tahun Jakarta nih. Oh. Terus mau ada acara seni nih Cang ya, yeah. Bapak. Ini saya mau tahu nih, asal-muasal gambang kromong, Mbak. Oh. Ini saya masih belum paham, tapi saya pengen ngerti, Mbak. Iya. Nah, silakan dah, Bapak, gimana nih, biar saya paham. Di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu, yeah, memang ada kewajiban generasi buat melestarikan. Oh, iya, jadi Mbak, salah satunya diantaranya seni Betawi itu, gambang kromong. Yeah. Gambang kromong itu bagian dari lenong. Lenong ya, maksudnya apa Ustaz? Lenong itu terdiri dari dua jenis. Iya, Pak. Iya. Satu lenong denes namanya. Pagelarannya juga beda. Dia mah karena dulunya yang nonton golongan bangsawan. Jadi kesannya lenong yang resmi ya, Cang. Nah, itu ada dua. Ya, ada dua. Ada dua. Satu lenong denes, kedua lenong preman. Yang lenong preman itu lenong tontonan masyarakat Betawi di kampung-kampung dulunya. Mbak, ini kan tadi nih kita udah lari ke lenong ya. Berarti udah pada main lenong nih ceritanya. Kita nih kembali ke musik gambang ini nih, Mbak. Musik gambang itu terdiri dari apa aja sih, Mbak, alat musiknya, Mbak? Musik gambang kromong itu sudah terjadi perpaduan unsur Cina dengan unsur pribumi. Cina sama pribumi. Naga, diantaranya musik pribuminya, alat-alatnya. Kayak gambang. Gambang. Tuh, ada gambang tuh. Ya. 18 gambang, tuh gambang. Ada kromong, 10. Makanya disebutnya di depannya gambang kromong. Baru tuh makmumnya ngikutin. Ada kendang, ada gong, ada kecrek. Iya, Pak. Ada teyan, ada suling. Ada kempor namanya. Itu namanya itu musik gambang kromong. Dulu, Mbak, ini ada saya bingung juga nih. Kalau saya dengar-dengar teyan itu katanya dari Cina. Kenapa masuk ke situ, Mbak, nih? Coba deh, Mbak, jelasin, Mbak. Nah, ini ada serapan budaya karena di Jakarta dulu banyak penduduk Cina, keturunan Cina, etnis Cina ya, Mbak. Ada Cina, ada Arab, ada India dan sebagainya yang berupa etnis datang ke kampung kita. Ninggalin budaya. Jadi budaya serapan. Makanya anak Betawi mah biar seupil juga enggak bisa ngomong 500 perak. Iya. Ngomongnya gope. Gope. Itu, Mbak, itu Cina ya, Mbak? Ya, emang. Cina, gope, Ustaz. Nah, ini yang dipakai jadi baju kokoh. Emang dari mana Ustaz pakai itu? Oh, begini nih. Iya. Begini nih, Mbak. Baju kokoh, baju kaum laki-laki. Makanya yang pakaian wadonnya namanya kebaya encim-encim. Tuh. Emang ngepanjang kali lebar ngomong budaya mah. Mbak, namanya unik, lucu, tapi punya makna tersendiri ya, Mbak. Nah, jelas dulunya ini yang namanya seni ini, diantaranya seni Betawi ya, yang tradisinya. Lenong aja terdiri dari dua jenis, lenong denes dan lenong preman. Ada denes topeng, ada robana biang, ada wayang kulit Betawi, ada topeng blantek dan sebagainya, ada sambrah. Itu semua bentuknya serapan dulu-dulunya. Dari tadi kita kongkok wae nih. Mulutnya saya udah pada apa ya kalau bacanya sepak udah kagak enak ya. Gimana Bang ini kalau kita ntar kita lanjutin kongkok, kita ngopi dulu, Bang. Ya emang kudu nguyup kopi, ini udah memeniran loh. Memang kudunya dari tadi kagak mau. Ya udah itu kopi udah adem. Kagak mau bilang ya, karena kita kudu nguyup. Ya Mas, kita ngopi dulu, ayo. Ngopi. Bapak bisa banget dah. Pemirsa, kita lanjut kongkolnya nih sama Baba, karena tadi belum selesai. Ya, Mbak, kita lanjut kongkolnya tadi, Mbak. Iya. Belum minum kopi nih, Mbak. Coba jelasin aja. Tadi sampai mana ya, Baba lupa. Tadi, Pak Ustaz sampai mana tadi tuh?
Masih ingat enggak Bos tadi? Musik sampai musik lenong, musik gambang. Gambang kromong, Mbak. Iya, gambang kromong. Coba deh, Mbak. Jadi gambang kromong itu adalah musik perpaduan antara Cina dan pribumi Melayu. Melayu. Oh. Itu. Iya, Mbak. Di mana ketemunya perpaduan? Nah, musik pribuminya tadi Bapak sebutin tuh diantaranya gambang, kromong, kendang, kecrek, gong, tuh yeah. Musik pribuminya. Nah, musik dari Cinanya ada teyan nih kayak begini nih. Ini tahu nih ada teyan nangkring di sini buat apaan? Apa jangan doang apa ya, Cang? Itu alatnya. Iya, Mbak, itu ini. Ini teyan, ada sukong, ada kongayan. Teyan suaranya rada kecil, sukong yang menengah, yang kongayan yang ngebas. Tapi kalau bentuknya tuh apa bedanya lebih besar atau gimana? Atau sama aja kalau beda. Beda ya, Mbak. Karena suara bas tuh lebih besar lebih gede. Kalau ini kecil. Nah, itu bawaan Cina dulunya. Mbak, jadi di bawah kira-kira tahun berapa tuh, Mbak, yang tadi Bapak cerita tuh termasuk teyan adanya. Lu mah nanyain tahun. Apa saya belum lahir nih, Mbak? Ya, Cang ya? Gua baba aja belum lahir. Oh gitu. Lah kalau tahun banget kagak ada nih. Kalau tahun 17-an, wah udah tua masa. Lah kan zaman abad ke-17 masuknya Cina. Nah, ini diantaranya bawa seni yang namanya teyan, sukong, kongayan. Perpaduan seni itu jadi gambang kromong. Makanya gambang kromong itu dikata salendro Jawa bukan. Salendro Salendro Sunda bukan. Namanya di Betawi itu salendro Tenggalungan. Tenggalungan itu apa, Pak? Nah, kalau paham Tenggalungan, kenal menilai. Menila, dikawinin sama bebek, punya anak tuh, Menila bukan, bebek bukan, itu namanya Tenggalungan. Makanya orang sering ngata ini salendro Cina. Jadi salendronya salendro Cina nah, nih musik gambang. Musik pengiring lenong preman kalau gambang kromong. Tuh, kalau memang bocah sekarang ini kenal lenong kagak ngerti pakem. Lah, jadi dianggapnya bercanda katanya lenong. Iya. Dandan kemenoran lenong. Ini ngomong nyablak lenong. Ini kan karena enggak kenal. Betul. Padahal lenong itu di dalamnya ada unsur seni musik, seni musik. Ada seni vokal, seni vokal. Ada seni bela diri, ada seni tari, ada seni drama, ada seni komedi. Ada seni lukis. Berarti musik gambang itu dia pengiring lenong gitu. Lenong preman. Lenong preman. Nah, diantara 7 babak ini, 7 jenis ini, kalau nggak lengkap jangan suka ngatasnamain lenong. Kalau nggak lengkap. Iya. Ini baru tibang pentas 17 Agustus punya kreatu ngaku lenong. Makanya lenong banyak diprintir. Iya. Karena enggak paham. Karena enggak paham ya, Pak. Yang nonton kagak ngerti, yang main ora paham. Tuh. Itu akibatnya. Nah, ini kan kudu kita dandanin. Benar, Pak. Ini lewat media ini nih kita kasih tahu. Iya. Generasi muda. Iya, benar, Pak. Jangan bercanda doang dianggap lenong. Lenong memang ada bagiannya kudu bercanda. Contoh, kayak babak drama, dia punya pembantu yang sering dimainin sama Mak Iin sama Bang Udin Nganga tuh. Dia bagian pembantu, lah kudu bercanda. Kudu banyol dia. Iya. Tapi rombongan dunungannya, rombongan tuan rumahnya, lah jangan ngikut banyol. Lah ini di panggung ngikut pengen ditawain semua. Terus ini, Bang. Jadi mestinya gitu. Kalau kita kembali ke musik gambang, iya, Cang. Itu kan pakai kendang ya, Pak. Itu kalau kendang ditentuin ada berapa gitu, Pak, kendang tuh. Kalau kendang, bagaimana tuh, Pak? Kalau kendang mah yang jelas biang atau anak kedua. Kendang mah di mana gua gitu. Biang atau anaknya dua. Lah benar ini, ada disebutan biang atau anak dua. Ya, iya, kendang mah. Bukan main. Ya, kalau sekarang udah modern, ada pengembangan ditambah kadang-kadang paknya tuh. Kalau dulu mah aslinya satu sebenarnya. Satu aslinya ya, Pak. Satu aslinya biang doang.
sekarang udah beranak dia. Iya lah, bukan main, Mbak. Ada yang tidur, ada yang diri. Benar, Pak Ustaz. Iya, Cang. Ini nih, buat ya, kita nih, pengetahuan nih, tambah dah. Wah. Kita jadi paham nih. Bukan main, Cang. Benar, terus, benar. Pak Ustaz, mau baik, tanya apa lagi nih? Kalau belum jelas, mumpung ada Baba di sini nih. Iya, iya. Kita ya nanya. Silahkan, nah, Pak Ustaz. Baik, Cang. Makanya nih, Mbak, kalau Baba tadi banyak cerita, saya sebagai anak Betawi nih, putra Betawi itu bangga banget, Mbak. Walaupun informasi berita atau secara ilmu seni saya ketinggalan. Yeah, tapi insya Allah, Mbak, Cang ya, saya masih mau belajar nih, Mbak. Sebagai anak Betawi nih mesti tahu ya, Mbak. Iya. Yeah. Bukannya mesti lagi, wajib. Oh, gitu. Wajib. Siap, Mbak. Wajib. Baik, baik. Tahu. Orang Betawi, baik. Wajib karena tahu ini budaya kita. Ya, budaya orang Betawi. Betul, kagak mungkin orang mana-mana yang lestariin. Mesti kita. Iya, juga kita-kita. Gitu. Kita-kita ngelestariin, kita-kita yang tua ini ngajak sama bocah-bocah muda, kasih tahu, nih begini pakemnya, nih begini pengembangannya, nih begini pelestariannya. Lah kita yang ngajak, kagak kudu bisa manjak, Stan. Oh gitu. Kalau peduli sama budaya mah, baik. Lah doain aja, gua udah termasuk bagus. Alhamdulillah. Doain aja. Biar anak cucu pada sayang. Amin. Sama peninggalan nenek moyangnya. Bener. Karena urusan budaya mah semua juga yang kebaikan-kebaikan. Bener, Mbak. Bener ya. Lah kenyolong mah kagak dibudayain. Bener. Berarti kita semakin paham nih, Mbak. Iya. Alhamdulillah, berarti Cang. Budaya itu baik. Sesuatu yang baik yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Betul. Makanya kalau ngomongin budaya panjang lebar, gurunya kagak ada di bangku sekolahan, Ustaz. Iya. Kagak ada di bangku kuliah. Guru budaya mah siapa coba? Siapa, Pak? Yang ngajar kita coba. Emak bapak kita. Benar. Tuh. Gurunya. Benar, Pak. Yang ngajarin kita ngomong, ngajarin kita jalan, ngajarin kita berak, ngajarin kita segala macam-macam diajarin sama emak. Iya. Lah kalau ngajar apa namanya? Guru. Lah guru. Tuh guru budaya benar. Di dalam adanya. Makanya ini terutama bocah Betawi kudu sayang sama budaya karena peninggalan emak moyang kita. Bener. Bahasa emak nih yang Baba pake. Baba mah kagak merasa malu pakai bahasa Depok, pakai bahasa Betawi. Enggak malu orang ngomong di kampung dewe, di rumah dewe. Loro banyak banget saudara kita. Betul. Ono dari Sunda ngomongnya Sunda, dari Jawa ngomongnya Jawa. Kita dari Batak ngomongnya Batak. Bener. Kita orang aru-aru dia ngomong, biarin aja. Aru-aru orang emaknya begitu ngomongnya. Iya, setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, ya, Cang. Benar-benar. Berarti benar-benar dia juga bahasa emaknya aja dipakai. Bahasa emaknya aja pakai. Dunia ngakuin ada dari bahasa ibu. Benar, Mbak. Coba kita, dia pada bangga kita ora. Kebangetan banget ya, Mbak. Kebangetan. Ya. Iya. Gitu. Nah, gini nih, Mbak, nih. Iya, Cang. Kita dari tadi udah bahas budaya. Mungkin sambil kita nunggu nanti kita ngopi lagi nih, Mbak. Iya, masih yang kita bahas nih. Iya. Buat para pemirsa. Baik, Cang. Nanti kita lanjutin ngobrol kita. Ini masih banyak yang perlu dibahas nih masalahnya. Biar kita pada paham apa itu budaya, apa itu musik gambang. Kalau kita udah paham, buat ilmu jadinya kita nih dapat ilmu. Iya, ya, betul. Baik, ya. Buat pemirsa sambil menunggu Kongko saya, kita kembali ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita lanjut nih kongkonya nih. Tadi belum selesai kita kongko nih, masalah si gambang. Mbak, sambil makan ubi nih, kita lanjut kongko buat nih, Mbak. Dulu, Mbak Bang nguyup kopi ya, dulu. Ya, boleh dah. Pak Ustad, makan dulu. Iya, Cang. Apa ini kita sambil. Iya, sayang udah boleh nyediain. Alhamdulillah, ini warga sini pada cinta sama budaya, termasuk Ustad. Amin. Kita berbagi. Benar, buat bocah-bocah muda biar paham sama budayanya. Ini kalau kita lihat begini kan ini luar biasa ini. Bener, Mbak. Warga sini kompak. Jaga itu kompakan. Baik, Mbak. Baik. Iya, rawat. Iya. Budaya nenek moyang kita. Baik.
Tapi maaf ya, Mbak. Cang, kalau gitu saya izin dulu pamit ya. Mau kemana? Biasa, Cang, ada tugas lain. Ya udah, ya. Iya, iya. Iya, hati-hati ya, Ustaz ya. Baik, Cang. Siap. Makasih Ustaz ya. Bapak, saya makasih nih ilmunya. Sama-sama. Ilmunya banyak. Sama-sama. Biar hidup. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mudah-mudahan nih, Bang, nih. Dia kan salah satu Ustadz di kampung ini nih, Bang, yang suka dakwah keliling. Mudah-mudahan dengan ilmu budaya ini dia dapat, dia bisa sampai nih, Bang, sekalian nih, Bang. Makanya kan begini, budaya itu, apalagi seninya, yang zaman dulunya, seni ini bukannya buat tontonan biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Boy? Apaan? Nampan. Oh, ya, Bu Ayu, ya. Ya, makasih, Bayu. Neng. Ya. Ada betul nampan ketinggalan, Mbak. Iya. Itu bagian dari kita nih, tugas kita yang tua. Mm-hmm. Hukumnya wajib buat ngajak yang muda-muda. Benar. Hukumnya benar. Nah, berarti ini, tugas-tugas kita ini bener. Nih, kudunya rame-rame. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar nih, Cang? Pak Wandra. Alhamdulillah, Pak Wandra. Telat si Cang datang nih. Mbak, ini ngapa? Setia amat ngajak-ngajak kalau biasa, Mbak. Ngajak bakul gini hari. Sini, naik. Itu ngapa itu bisa pengintilin Mbak begitu? Alisan dulu ke rumah Pak Bu RT. Ya, siapa dulu? Ya udah hati-hati lu. Ya. Ya, Cang. Iya, Neng. Arisan, Cang, arisan. Ya, ya, biarin. Sini, naik. Udah, sini naik sini, Pak Wandra. Udah lama ya, ketemu nih. Udah lama nih enggak ketemu nih, Mbak nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Yeah. Makin sehat aja. Kagak ketemu ya gitu ya. Iya, Pak. Aduh. Duduk lah. Ketemu di arisan doang andil kebo dulu ya. Ih. Belum ketemu lagi ya. Udah lama tuh, Pak. Cakep banget. Kemana-mana ngajak kempek. Cakep. Itu kempek baruan mau kemana itu? Itu di belakang arisan biasa. Cakep. Kempek. Gini. Ngomong-ngomong lagi ngomong apaan nih, Pak? Gini, cerita ngalor ngidul ini macam goam. Ngalor ngidul ceritanya begini, Pak Wandra. Dari tadi nih saya udah ngobrol. Tadi juga ada Pak Ustadz di sini. Cuman karena dia mau keliling kampung lagi nih dakwah, dia langsung jalan dan pamit. Oh, nah, di sini kita lagi bicara tentang budaya, pemahaman budaya nih. Wah, bagus nih, Pak. Ditambah satu lagi, musik gambang. Kita harus kenal musik gambang romong ini. Wah, saya nih perlu nanya nih, Pak, entar nih, Pak, ya. Ya, silakan nanya dah, gitu. Yang sergep mah kalau untuk umuran Pak Wandra mah bukan nanya, ngajarin bocah udah. Rambutnya doang, Pak, yang putih. Rambut dua macam, udah masih nanya baik budaya. Ya kan, Pak. Kira-kira begitu. Kalau dilihat umur sih begitu, Mbak. Iya. Tapi mam budayanya belum punya, mau bagaimana? Kan harus nanya, mau nggak mau. Penting. Iya, walaupun saya begini kan kurang, masalah budaya itu kurang, iya. Mbak. Jangan sampai keder. Iya, kalau kita yang tua keder, bocah ngikutin keder. Benar. Itu. Ya, itu dia. Terus, Mbak, itu musik gambang. Tadi kan kita masih bicara tentang musik gambang nih, Mbak. Kita juga pengennya dari pemerintah ini ada perhatian nih, Mbak. Udah begini, undang-undangnya udah ada. Bagaimana nih caranya nih bisa ke anak-anak atau ke sekolah-sekolah nih, Bang? Biar bisa semuanya. Nah, ini kembali lagi. Karena ngomongin budaya maka gak kudu pinter dewe. Bener. Ngomongin budaya maka kudu rame-rame. Dari masyarakat, apa pengurus, lingkungan, semua. Mm-hmm. Ya kudu tanggung jawab sampai dengan pemerintah. Betul, Mbak. Kan begitu kalau urusan budaya, Mbak. Kagak bisa kita kokoh dewek. Iya. Ya kayak Baba nih. Ini Babantong umur udah 67 tahun. Masih gentayapan baik ngajarin bocah. Ya kudunya yang muda malu. Tapi kelihatan, ya. Mbak, tapi kelihatan awet muda. Ya syukur alhamdulillah sih. Namanya masih entong sih, belum berubah, masih muda. Bocah entong mah. Masih bocah, dipanggil entong. Bapak entong. Iya, benar. Cuman tadi ada yang manggil abang, ada yang dimusuhin. Katanya kemudaan. Jadi muda dong. Ya makanya berengsek jadi ujungnya. Sekarang gini nih, beneran nih, Pak Wandra nih. Sekarang nih ada Baba. Kalau belum jelas musik gambang, tanya ke Baba ini di sini. Saya udah lama, Mbak, Cang. Mau nanya tuh, nyari sumbernya susah. Udah langka. Tuh, bener, Mbak. Ya, emang buat yang peduli seni tradisi itu memang rada langka sekarang. Iya.
Kebetulan lagi sekarang udah ada undang-undangnya, ini bareng-bareng nih. Bener. Utamanya buat Kampung Mandor nih. Mm-mm. Buat Kampung betul, Mandor Mbak, ini betul. Kudu bener-bener cinta, diajakin yang belum cinta. Iya, Mbak. Insya Allah, Mbak. Kenapa? Ya, karena berawal dari kita kenal sama budaya, ntar timbul sayang. Sayang. Kalau udah sayang, baru cinta. Kalau udah cinta sama budaya, kayak dulu kita ngelancong. Bapak geluduk jejegeran juga kita, ayo bae jalan ke rumah pacar kita. Tuh. Karena kita cinta ya, karena sayang. Kita cinta. Benar. Makanya budaya itu pertama kudu dipahami. Betul, Mbak. Baru masukin ke dalam keluarga kita, kehidupan kita. Benar. Dihayatin namanya. Iya. Baru kalau memang kita udah mampu, kita amalin. Dan kita ajak tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, macam diajak. Kenapa tuh, Mbak? Di atas, mau ngajak langit. Sah aja, Mbak. Ya kiri kanan aja, depan, iya. Belakang aja. Kita nih, pada ya. Kita ajak nih. Mbak, ngomong-ngomong nih, Cang, ya. Tadi ngomongin masalah gambang kromong. Iya, betul. Itu, ya. Itu masalah musik tuh, Mbak, ya. Saya pernah dengar, cuma nggak tahu secara detail ya. Iya. Itu kan ada note-note-nya itu. Ada note-nya nggak sih, Mbak? Itu? Ada ya? Ada. Saya pernah lihat tuh, ada note-nya itu kok ada 3, 1, 2, itu apa tuh, Mbak? Itu? Nah, gak ngerti saya tuh. Ini biar jelas nih. Iya. Karena ini musik tradisi, dulu turunannya, notasinya namanya. Betul, notasinya itu. Dami, nati, lada turunannya. Tuh, turunannya. Dami, makanya kromong itu 10, cuman 5 notasinya. Yeah. Gambang itu mukulnya 5-5, notasinya memang itu. Jumlahnya 18 tuh gambang, kromongnya 10. Kan mererot tuh notasinya. Nah, itu notasinya cuman 5, tapi dia mampu ngikut musik modern. Itu yang jangan dirubah, namanya pakem. Ah, betul itu, Pak. Jangan dirubah. Makanya musik modern, kolaborasi di lagu-lagu modern, boleh gambang diiringin sama gitar. Boleh sama organ. Pak, Pak Wandra. Iya, Cang. Ini kita ngopi lagi. Tadi baru seuyupan, uyupan masih banyak, iya, Pak. Iya. Ntar kita lanjut lagi nih, Pak. Iya. Baik, buat para pemirsa, ini kita break dulu, ini mau ngopi nih dari tadi nih. Terus nanti jangan kemana-mana dulu, nanti kita lanjutkan karena belum selesai kongko kita nih. Baik ya, Pak, kita ngopi dulu, Pak. Ya, ya. Baik pemirsa. Kita lanjut lagi nih, kongko budaya belum selesai. Mbak, iya. Kita udah semua kita bahas nih, Mbak. Dari sampai undang-undangnya udah ada. Itu nomor 5 ya, Mbak? Iya. Tahun 2017? Iya. Tentang majuan kebudayaan ya, Mbak. Nah sekarang nih, Mbak, yang kita mau cari solusi nih, bagaimana nih caranya kita nih mengadakan kegiatan atau melestarikannya, ini caranya nih, Mbak. Iya. Apa kita ngadain pentas seni budaya atau bagaimana nih, Mbak? Iya. Belum untuk acara. Iya, bisa, Pak Wandra. Benar. Makanya satu, kita dalam melestarikan peninggalan nenek moyang kita ini, ya tentunya kalau seni Betawi, ya orang Betawi yang di depan. Betul. Yang kudu peduli, yang kudu cinta, yang kudu sayang, ya orang Betawi dulu. Ntar saudara-saudara kita yang dari mana-mana, karena dia tinggal di sini, kita ajak dah. Nimbrung dia tuh ya? Nimbrung, bantuin. Nah itu. Kalau dia kita nggak kenalin, ya moal dia suka, moal dia cinta. Makanya kenal dulu. Kita kenalin nih bocah-bocah muda. Iya, Mbak, benar, Mbak. Ini tugas kita yang tua-tua, kenalin. Waalaikumsalam. Pak Aro. Naik sini, naik. Pak Aro sini, Pak, naik. Pak Aro. Iya. Pak. Gimana itu singkong sama ubi rebus sama kopi? Baba aja yang jawab. Iya sih, Baba. Kalau kopinya mah Baba suka. Ini lempengan roti sumbunya Baba kurang tapi suka. Kenapa, Baba? Rebusannya rada ngocol ini, Baba enggak kuat.
keras mbak ya, keras ya? Iya ngocol, namanya mateng udah liwat. Iya. Terus belum sampai empuk. Udah keliwat. Paro, udah naik ke paro, naik paro. Sini iya. Paro. Naik. Sila gak ngapa-ngapa. Iya. Bener. Hati-hati. Awas kejeblos. Pelan-pelan saja, Mbak. Tadi Baba ngomong, urusan budaya, wadon kudu nyampur. Benar. Karena budaya gurunya perempuan. Benar. Makanya wadon kudu paham, kudu nyampur. Bener. Baru nanti dari emak baru ke bapak. Benar. Kalau budaya mah. Iya. Kenapa? Lah bahasa kagak ada bahasa bapak. Enggak ada. Ya, bahasa ibu mah ada. Ada. Bahasa emak. Tuh makanya emak kudu paham. Karena memang ngurusin ngomongin budaya, kalau emak rombongan emak-emak enggak paham, bakal brengsek nanti anaknya. Karena di dalam budaya itu ada etika. Kalau bahasa sononya attitude. Itu kerennya. Etika itu bagian dari apa? Ngajarin bocah buat kebaikan-kebaikan. Berarti begini ya, Pak. Orang yang berbudaya udah pasti punya etika. Ya, itu dijamin. Pasti etikanya lebih baik. Etikanya gitu. Baik. Ya, itu. Contoh bener. Begini, emang dulu kita kecil ada emak kita ngajarin nyolong. Ada. Pokoknya diajarin kebaikan. Iya. Nah itu penting ngobrolin budaya itu emak kudu nyampurin. Makanya kalau bisa mani rombongan emak. Biar batinnya ngalir ke anak. Anak jangan disusuin susu sampi ngapa? Oh. Maksudnya ntar susu kalo, sampi? Ya ntar kalau udah gede ke sampi. Ya itu, karena apa? Kudu ditetein sama ASI. Biar ngalir tuh. Sehat lagi anak, sehat ya, anak mbak, jadi ya. Sehat tuh. Sehat jadinya. Tugas emak tuh. Mbak, ini sedikit tadi nih mbak. Tentang budaya ya mbak. Bilang nih, karena kita bicaranya budaya Betawi, ya kita harus di atas. Berarti tetap budaya kearifan lokal nih harus di kudu di depan. Kalau ngomongin budaya, ngapa dari kampung kita kudu bekengkeng paling depan. Tahu bekengkeng? Apa tuh? Ya, silanya begini kudunya. Tuh, karena apa yang diomongin budaya kita. Lah kita juga ntar ngendon di mana-mana apa ke Jogja, apa ke Kalimantan, apa ke Sulawesi. Lah ngomongin budaya sono lah kita kudu dengerin. Kalau ngomongin budaya Betawi, kita anak Betawi, kita yang ngomong yang lain dengerin. Betul, Pak, betul. Begitu. Benar. Jangan kita di Betawi ngomongin budaya Betawi, kita ndanges dengerin. Terbalik. Benar. Karena budaya mah tergantung dari usianya. Budaya mah nempel. Nempel yang ngikutin ya, Pak. Nempel. Ya, jadi gitu, Pak, ke bawah terus tuh, Pak. Ke bawah terus ya. Makanya bahasa emak itu aksennya itu sampai ke bawah mati enggak hilang. Emak tuh modalnya yang ngajarin. Jadi kembali lagi, nyuk untuk melestarikan budaya, kudunya kita yang punya peran aktif yang di depan nih anak Betawi. Benar, Mbak. Emang anak-anak muda sekarang nih, Mbak, itu agak ngelupain, Mbak. Iya. Agak ngelupain banyak. Ya bukan ngelupain, kan emang dia kagak kenal Pak Wandra. Iya, karena enggak di orang kagak kenal kagak sayang, bukan lupa dia. Oh, gitu. Bukan lupa Pak Wandra. Lemaknya diem baik. Nah, itu. Emaknya kagak ngerti. Enggak saya lagi Pak Wandra. Itu tanda babak. Babak bilang begitu. Nah. Waroh mau nanya nih, Bang. Tanya deh, kita dengerin nih Pak Wandra. Iya. Ayo Paro. Katanya tadi Betawi ini manggil emak nih. Hmm. Nah kalau saya manggilnya emak bukan emak, sama emak saya bukan. Nah apa tuh? Nyak. Boleh. Dia juga. Dia boleh aja sama. Dia juga. Sama. Artinya dia juga. Oh. Asal jangan emak lu panggil encek. Itu gak boleh. Kenapa tuh, Mbak? Iya, dipanggil encing, panggil bibi. Lah keluar ya, Mbak. Gak boleh. Nah ini yang saya kurang tahu nih, Mbak. Itu, pakem namanya. Iya. Jangan dirubah-rubah. Iya. Baris mamang. Kudu dipanggil mama. Benar. Itu enggak boleh. Kalau baris mamang dipanggil abang, itu enggak boleh. Namanya pakem. Betul. Jangan kebalik, dirubah. Kebalik-balik jadi. Nah, ya. Baris encang, ya dipanggil encang. Nah, di sini yang kita kongkoin ini Betawi belas bela budi.
Ini Betawi Blabudik ini artinya kalau di budaya ini pinggiran belah sini, pinggiran belah selatan. Ya kira-kira itu. Ba, nih terima kasih nih Bani. Itu udah paham kan? Udah banyak nih. Paham. Waro, Wanda ini udah banyak nih kita nih. Pongkok ini mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita. Iya. Ya. Jadi paham, Cang. Kita kira jadi paham ya, yang muda-muda. Iya. Baiklah. Nih sekarang kita kembali nih. Kita ngopi lagi, Bang. Baik, para pemirsa. Sambil menunggu kongko selanjutnya, kita berhenti dulu karena mungkin kita perlu istirahat nih. Pak, kalau ngobrol-ngobrol kita lanjut ngopi. Baik, pemirsa, terima kasih. Ayo, Pak, kita ngopi ya. Main ya. Pemirsa, ini udah banyak nih, Mbak. Iya, iya, Cak. Kita bicara tentang budaya, tentang musik Jambang. Budaya itu memang benar-benar yang harus kita lestarikan. Penting. Karena sesuatu yang benar-benar warisan dari leluhur kita, nenek moyang kita nih. Betul, Cak. Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi? Siapa lagi? Mungkin orang lain. Iya, Mbak. Iya. Terus dengan musik Jambang juga sama. Tadi udah jelas waktu musik Jambang. Iya. Sampai nada-nadanya. Nada itu, Cak. Baru tahu itu saya. Iya. Benar. Itu ada musik, ada teiannya, ya, itu dari mana asalnya kita udah tahu semua disampaikan sama Baba. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua nih, Ba. Jadi ya, cuman kenal bukan asal kenal, kata Baba mah. Kudu cinta, iya Ba. Biar kita makin cinta, makin sayang. Benar. Mudah-mudahan ini para generasi muda nih, setelah dengar acara kongko ini, benar-benar memahami tentang budaya, tentang musik Jambang. Nah tadi Salendronya juga, Bi. Salendronya apa nih, Pak? Salendro Cina atau Salendro Tenggalungan. Salendro Tenggalungan. Tadi udah jelas banget tuh, Pak. Mudah-mudahan untuk pelestarian juga kita Baba bilang tadi, ya harus kita nih, mau nggak mau kita terjun. Kita ngadain kegiatan, musik Jambang, kita panggil. Atau kalau perlu nih, ya di acara-acara wali kota atau di acara-acara kami ini harus ada penting, nih, Pak. Penting itu. Kalau begitu, Mbak, berarti mudah-mudahan Pak Wandra juga Waro. Insya Allah, Cang. Kalau besok ada hajatan, jangan lupa. Beres itu, Mbak. Kita pengen tahu nih, musuh Jambang. Mantap lagi ini punya rombongan Jambang. Nah, itu bisa tuh, Mbak. Ya, bukan bisa lagi, mau pisan. Kalau saya ada acara nih, ya saya hubungin Bapak aja. Jangan dihubungin doang. Dipanjerin, suruh main rumah Pak Wandra. Beres, Mbak, beres. Iya. Jadi kan udah bilang sama Mbak. Kalau udah cinta, memang ada pengorbanannya. Insya Allah, Mbak. Kalau udah cinta, Mbak. Ini demi melestarikan budaya. Iya. Itu, Mbak. Saya tempo hari, rombongan saya main di rumah Nunu. Di rumah Nunu, nanggap gambang keromong. Padahal itu bocah mana tahu. Tapi karena dia cinta sama budaya Betawi, lah semangat banget, bukan diundang. Rombongan saya main sono. Lah itu bukan main itu. Yaudah, namanya. Ba. Nanti insya Allah deh, Mbak. Pokoknya Baba jangan khawatir. Iya. Saya undang. Ya. Ini dikit lagi saya mau ngadain mantep ini acara nih, Mbak. Mantap dah, mantap dah. Pokoknya Bani, Mbak. Kita semua ini buat para pemirsa juga nih yang ada di luar sana nih biar tahu nih kalau perlu dia butuh musik gambang, panggil musik gambang karena akan memperkenalkan lagi ke masyarakat generasi muda khusus, jangan diam aja generasi muda nih kalau pengen mengenal budaya, ayo terutama orang-orang Betawi nih dia harus cinta dengan budayanya, kalau bukan dia siapa lagi, kan memang harus dia itu, Mbak. Waro juga sama. Iya, Cang. Ngomong-ngomong, gua kok nggak capek dan ubi. Iya. Ih, udah stand. Makan, Pak Wandra. Jangan dibawain aja nih. Makan, Pak. Makan, Pak. Saya nyobain ubi aja, Pak. Iya. Pesen Baba, dalam kongko ini ada namanya pantun Betawi. Mbak, ayo coba, Mbak. Jadi kalau kita berlayar menuju Lampung, sampai di Lampung kita kerek bendera. Kita kongko di sini pada ninggalin kampung, tujuannya lagi cari sanak saudara. Mantap. Benar. Iya, kita kongko jadi kagak sepadu, ada manfaatnya. Bener. Kan jelek banget, mana udah ompong, manfaatnya kagak di masyarakat.
Sebenarnya kok kita kanyutin yang begitu. Ya memang kira-kira begitu. Ya Pak Wandra jangan kesinggung. Kan Pak Wandra emang udah kagak muda lagi. Ya rambut gua enggak putih, Bang. Iya. Syukur masih bisa masih bisa ngikut peduli sama rombongan Cang Goab. Benar, amin. Ini Cang Goab ini. Mudah-mudahan. Cang Goab ini bagian dari pelopor. Amin. Bagaimana ngenalin budaya sama anak-anak muda. Benar. Ah. Perlu kita dukung, kita semangatin. Iya, kita dorong. Kalau saya sih, Pak, ya untung aja saya hadir di sini, Pak. Mm-hmm. Jadi lebih paham. Nah. Banyak yang dari Bapak tuh ngejelasin detail benar itu. Iya. Benar. Khususnya buat kampung Mandor, Mandor nih. Ya. Khususnya buat kampung Mandor nih. Benar, nyok anak-anak kita ajak peduli sama pelestarian budaya. Iya, Pak. Undang-undangnya pemerintah udah siapin. Iya, udah jelas itu, Pak, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Terus bocah-bocahnya ada yang belum melek budayanya dewek. Ya, benar. Nah ini tanggung jawab kita. Benar. Undang-undangnya ada, fasilitasnya ada. Kalau kitanya pada diem baik, kagak peka terhadap budaya, itu buat apa undang-undang? Jadi nggak bermanfaat. Nah, ayo kita terima undang-undang ini. Ayo bareng-bareng bikin pasukan, bikin barisan. Berarti nih kongko kita, kongko yang benar-benar bermanfaat. Bah, bukan manfaat lagi. Pokoknya, mudah-mudahan nih, kita sering adain kongko begini nih. Kita bahas tentang budaya yang belum kita tuh biar itu kita tahu. Itu yang kudu sering-sering kita kongkoin. Benar, Mbak. Zaman sekarang itu, silaturahmi rada kurang sebabnya. Makanya bocah jarang nyambung sama warisan nenek moyangnya. Benar. Karena kita-kita yang tua nih kongkonya hampir kagak. Taruh dia ada kita kongko lempengan saudara kematian sama hajatan. Baru kita datang ya. Baru datang. Kongko biasanya begini kagak. Ini kan penting. Nah. Tapi yang gini, Mbak, Bapak kan tetap ngebina nih. Iya. Benar. Jangan itu, Mbak, ntar enggak semangat anak muda kalau ya kalau Bapak mah ngebina juga buat yang muda, Pak Wandra. Kalau yang ukuran Pak Wandra masa kagak bina, sekanyutnya nangguran. Bapak, nyindir saya aja. Lihat rambut ayah putih aja, umurannya masih muda, Pak. Iya, percaya. Kalau dilihat dari Monas mah. Mbak, kita doain juga nih pada nih semua nih. Mudah-mudahan nih kita kongkosin kita pada sehat nih. Amin. Amin, amin. Dan kita bisa kongko begini nih. Ya, ya. Saya pengen nih tipis-tipis mulai bisa nih. Nyarin gini, terutama nih TVRI kita udah alhamdulillah kita bersyukur nih. Kita bisa di sini bagaimana caranya kita melestarikan budaya lewat TVRI di Jakarta. Mudah-mudahan nih pemirsa yang nonton nih juga lihat nih pentingnya budaya nih. Bener, Bang. Makanya kalau Bapak setelah ada acara ini undangan dari Cang Goab, bersyukur banget. Makanya Bapak doain yang tukang sorot juga biar pada sehat. Amin, amin. Yang ikut kerja juga biar pada sehat. Amin. Kita-kita ini dikasih kelancaran, keberkahan. Amin. Ya buat Bapak juga, lebih dipanjang lagi umurnya. Amin. Jangan panjang-panjang. Lah kapiran orang-orang udah pada mati, kita masih hidup baik. Jangan panjang-panjang. Istilahnya gitu. Iya. Maksudnya biar kesalur juga nih, Pak, budayanya. Amin, amin. Itu maksudnya, nyok, Pak. Kita jangan bosan-bosan. Kita jangan patah semangat. Yuk kita berjuang buat ngelestarin budaya kita Betawi. Siap. Ini baru kita selesai nih kita ngobrol-ngobrol. Baik, mungkin pembahasan kita akhirnya aja dulu sampai di sini. Lain waktu kita berjumpa lagi nih, Mbak nih. Mudah-mudahan nih acara begini semakin banyak nih, Mbak. Ya, buat pemirsa, mungkin acara Kongko Budaya hari ini saya tutup sampai di sini. Ambil TIAN di Bekasi. Sekian dan terima kasih. Dari saya Cang Goab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.